Ribuan jemaah setiap hari memadati areal Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Di tempat ini mereka saling berlomba agar bisa memasuki raudah yang diyakini sebagai lokasi terbaik untuk memanjatkan doa. Jemaah calon haji dari berbagai negara ini rela berdesakan untuk memasuki raudah di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Raudah diyakini sebagai tempat terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raudah merupakan tempat di mana terdapat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Saya ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri adanya suatu kebesaran Allah di mana tempat itu adalah salah satu taman surga. Dan juga itu adalah tempat di mana semua doa-doa yang kita panjatkan itu diijabah sama Allah. Kemudian ibadah sunnah sholat itu juga akan berkali-kali lipat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah laki-laki diperbolehkan mengunjungi raudah pada siang hari, sedangkan jemaah perempuan mendapatkan kesempatan berkunjung ke raudah pada tengah malam hingga dini hari. Kristianto melaporkan dari Madinah, Arab Saudi.